Kamu kan habis semua makanan tu ya. Hema. Hema. Nak serbuk sili ke? Hema. Nah. Hema. 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 Ya, Hema. Hema. Kamu jangan lupa. Kena habiskan semuanya. Surat khabar sekolah ninja ni ada tunjukkan carta rambut siapa yang lurus, rambut cantik dan rambut siapa yang paling lembut. Apa benda tu? Carta jenis apa pula tu? Awak tengok ni. Carta ni kata rambut nombor 1 milik pelajar tahun 6 kelas 1 Tachibana Senzu. Kedua milik pelajar tahun 4 kelas 1 Takiya Shamaru. Ya, betul lah. Eh, tengok ni. Rambut nombor 3 milik... Apa ni? Ha? Milik ketua ninja Doku Takeh. Kita hapus, Sai. Nak cakap macam mana memang rambut dia lurus. Rambut nombor 4 pula siapa? Ya, cikgu Yama dah tengoklah. Nanti kejap. Carta jenis apa pula ni? Agaknya siapa pula yang dapat rambut nombor 5 ke bawah, ya? Ni ha. Kalau ikut carta ni, nombor 5, Denshichi. Nombor 6, Yamada Rikichi. Nombor 7 adalah Tuan Pengetua. Nombor 8, Kitaishi Teruyo. Nombor 9, Kanzaki Samon. Nombor 10 adalah Fubuki. Kamu berdua tengoklah. Tak ada seorang pun ninja perempuan dalam carta 10 rambut terbaik ni. Saya rasa ini mungkin sebab kita ni jarang keluar, tak? Tapi saya rasa sedih bila kalah kepada Tachibana, Hapozai dan juga Denku. Tomomi, sekarang kita nak buat apa ni? Kalau macam tu, kita kena buat penyelidikan pada Shinbei di tahun 1 kelas H tu. Nak minta tolong Shinbei ke? Kenapa Shinbei pula? Rambut dia kan terpacak macam dawai. Boleh ke nak buat penyelidikan? Itu saya tahulah. Tapi kalau rambut dia tu dikeringkan, tentu rambut dia akan jadi macam landak, kan? Ya, hari itu pun masa dia terjatuh tiba-tiba. Rambut dia tercucuk pada dinding. Saya dengar kabar angin bila rambut dia mengeras, ia dah tak boleh gunakan sikat. Jadi Rantaro dan Kirimaru kena guna cangkuk besi untuk menyikatnya. Apa pula kabar angin? Awak tengoklah ni. Benda tu memang betul lah. Jadi sekarang ni saya nak tahu apa kaitan Shinbei dengan rambut yang lembut tu. Cuba awak fikir, awak tak rasa pelik ke macam mana dia boleh ikat tocang walaupun rambut dia macam dawai besi? Betul juga. Macam mana agaknya ya? Ya, betul tu. Saya selalu tengok tocang rambut Shinbei memang cantik. Kita kena tahu apa rahsianya. Ya. Pembilas. Pembilas? Maksud awak pembilas rambut yang boleh lembutkan rambut dia tu ke? Betul. Saya dapat tahu yang keluarga Shinbei selalu hantar pembilas istimewa tu pada dia. Saya tak tahu pun hal ni. Bila dia guna pembilas tu, rambut yang keras boleh jadi lembut dan ia boleh dibuat tocang lah, ya? Ya, betul tu. Kalau kita gunakan pembilas tu, rambut kita mungkin boleh jadi lembut jugalah. Kalau macam tu, mari kita tanya Shinbei sekarang. Tunggulah kejap. Kita tak boleh tanya Shinbei macam tu saja. Kenapa pula tak boleh? Awak dah lupa ke Shiki? Kan Shinbei tu selalu bersama dengan kawan dia Kirimaru yang kedekut tu. Saya lah Kirimaru yang kedekut, tahu tak? Kalau kita tanya pasal pembilas tu, nanti Kirimaru tu mesti... Shinbei, boleh tak beritahu pada saya awak guna pembilas rambut jenis apa ya? Boleh. Saya gunakan... Tunggu sekejap. Kalau nak tahu apa dia, awak kena bayar duit dulu pada kami. Dan lepas tu, inilah dia pembilas ninja perempuan nak sangat dapatkan tu. Nak beli tak? Sekarang ianya dah terkenal tau. Pembilas istimewa jenama Kirimaru. Nak beli tak? Saya yakin mesti akan jadi macam tu. Ya, betul lah. Sebab tu kita kena selidik secara senyap-senyap. Macam mana? Itulah masalahnya sekarang. Oh ya, apa kata kita simbah air di kepala Shinbei lepas tu kita tengok apa akan terjadi.
Tapi macam mana kita nak simbah air itu ke kepala dia? Betul juga. Takkan nak bawa air dalam badi pergi dekat dia? Yelah, bukannya awak tak tahu. Mereka bertiga tu kalau tengok kita pun dah larikan diri. Mereka tu memang nakal sikit. Apa kata kalau kita tolak mereka jatuh ke dalam kolam? Kamu bertiga nak makan spaghetti? Kami makan dulu. Ingat tak? Kita pernah tipu mereka bagi mereka makan mie. Tapi mie cacing tanah. Kita dah buat macam-macam. Memang patutlah mereka larikan diri. Yelah. Saya dah dengar semua perbualan awak tu. Siapa tu? Pelajar tahun 4 kelas R. Temuran McKeemon. Tak apa. Biar saya tolong awak semua. Awak nak tolong macam mana? Awak nak simbah air di atas kepala Shin Bae kan? Ya. Yeah. Sekarang ni saya ada cara nak simbah air tu dari jarak yang jauh. Hey. Betul ke? Macam mana pula tu? Dia tahulah kami. Sebelum tu, biar saya perkenalkan diri saya dulu. Hai. Ya, nama saya Tamura McKeemon, pelajar tahun 4. Sayalah ninja paling hebat yang menggunakan senjata di kalangan pelajar di sekolah ninja ni, tahu tak? Otak saya pun bijak. Saya ni bintang kebanggaan sekolah ninja. Puji diri sendiri pula dia ni. Saya tak faham dia sebenarnya cakap dengan siapa. Saya bercakap dengan kamu bertiga lah. Tengoklah apa yang dah jadi ni. Kenapa saya tak termasuk dalam carta 10 rambut lurus yang cantik dan lembut tu? Rambut saya ni tak menarik ke? Ini memang dah melampau lah. Lagipun, kenapa si sembuh dan lembab Takeyashi Amaru tu boleh dapat nombor 2 pula? Ini tak adil. Geramnya saya. McKeemon, janganlah buat sampai macam tu. Gambar kita dah jadi sengit lah. Baru saya teringat, McKeemon dan Takeyashi Amaru tu kan memang tak sefahaman. Mereka selalu bergaduh kalau jumpa di mana-mana. Walau macam mana pun, saya kena dapatkan rahsia pembilas rambut Shin Bae tu juga. Sebab saya nak kalahkan Takeyashi Amaru tu. Jadi, saya akan tolong awak semua untuk dapatkannya. Boleh kan? Menakutkan betul lah.